Ya, selamat pagi pemirsa Banjarmasin Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harani, reporter Banjarmasin Pos. Kali ini berada di halaman Stadion 2 Desember Kota Pandakan, Kabupaten Dusmai Selatan, Kalimantan Selatan, di mana saat ini digelar simulasi penanganan rusuh massa atau pengamanan pemilu 2024 oleh Polres Dusmai Selatan. Seperti terlihat di layar ini adalah simulasi dari di mana massa tidak terima hasil pemilu dan berdemo di halaman kantor KPU. Tim Danpas lanjutan dan tim AWC terus mendorong mundur para pengunjuk rasa agar membubarkan diri. Masa semakin anarkis, masa semakin tidak terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kita Polres Hulu Sungai Selatan mengadakan latihan atau simulasi sistem pengamanan kota. Jadi manakala nanti terjadi kejadian yang sifatnya eskalasi tinggi atau chaos antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Inilah gunanya kita lakukan kegiatan ini supaya kita tidak terdadak. Ketika terjadi sesuatu, maka kita Polres Hulu Sungai Selatan, di sini ada rekan kami dari Dandim, ada dari Pemda, kita semua bersama-sama sudah sepakat untuk siap dalam menghadapi setiap ancaman yang ada. Oke. Untuk simulasinya sendiri hari ini apa Pak yang mau ditampilkan? Nanti kalau sudah nanti saya sebutkan sekarang jadi nggak surprise. Oh, nggak seru ya. Nanti aja. Nanti silakan dilihat apa yang akan dipertunjukkan. Oke. Okay. Ada lagi? Udah. Makasih, Pak. Makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.